lihat orang. Lu mau kubur gue? Abangnya melengosan dikit apa sih? Itu kan kesono bisa. Kenapa gue yang lu mesti siramin tanah? Biasanya kan ada belakang kagak ngeliat. Ngapain sih pakai dalam-dalam? Udah segini aja cukup apa? Kita kan mau bikin jebakan lumpur untuk besok. Hah? Emang dalam-dalam mau gali kuburan apa? Umar, segini kurang. Ini jangan kata orang, ayam aja kagak nyeblos. Mar, apa lagi sih? Mar! Wah, ngolek, ngolek, kemek. Suara apaan tuh? Suara apaan? Ketawa lu, PA lu, ketawa lu, PA. Nih, handphone saya itu namanya nada rimbek tun. Ganti tuh nadanya, norak begitu. Apa kayak yang asikan gitu. Nada begitu. Sirik, udah jangan berisik, mau terima telepon. Orang kampung lu. Mau telepon. Halo, Yang. Ya, Yang Pale lu, Peang. Iya. Masih di kantor. Kantor mana? Di hutan di kantor lu. Iya. Bentar lagi, ini lagi banyak kerjaan. Kerjaan apa lu? Nunggu barang pengiriman gitu. Ngirimin apa? Ngirim nyamuk? Iya. Bye-bye. Nggak pantas ngomong Inggris. Muka lu kayak bahan nyamuk. Pindah lu situ lu. Pindah. Ribut banget lu. Abu yang ribut. Lu. Makanya tuh keberatan kumis sih. Wah, kumis apa nasi kupu-kupu tuh. Enak aja. Hey, smoke in the water. Smoke in the water. Handphone itu gua dapat. Entar lu timpe, lu kan turunan tukang loak. Kolor aja lu samber lu. Ya, emang dari nyolong itu alasan aja benar-benar. Tadi itu di pendem-pendem begitu. Ah, udah sih. Apa lagi? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Lu denger enggak? Nih. Denger, Bang. Ini benar nih, Bang. Ini benar nih. Benar setan. Benar suara handphone saya lagi. Tawa aja lu. Udah mulai kerucut mukanya. Makanya jangan so berani. Nuh. Ini nada SMS. SMS. Baca dulu lah. Baca aja. Paul, SMS baca. Bukan didengerin, baca. Sirik aja sih jadi orang. Bukannya sirik, ngapa dogol banget udah tua-tua lo. Waduh, biasaan nih. Modus, Bang, modus. Lihat tuh. Mama minta pulsa, mama kecelakaan. Jangan diladenin. Dikata kita percaya kali ini. Balas aja. Mama, mendingan jangan minta pulsa. Minta maaf aja. Dosa tau. Udah, Bang. Orang iseng dibales. Biarin, nak. Bah, bunyi lagi tuh. Seh, langsung dibales, Bang. Minta pulsa tapi bisa bales. Kalau nggak dikasih, saya minta nyawa. Nora. Nora apa, Bang? Udah tahu SMS, ngapain teriak di mari? Emosi gue. Udah, lo gue bilang orang iseng lo. Dikata nyawa dikresek kali, main ambil aja. Diminta-minta. Orang iseng. Jangan dibales. Bales juga. Iya kan ini kagak dibales. Masih ngedumel aja. Buset. Apa lagi sih? Kapan kelar-kelarnya ini kerja? Di soil mulu. Rambut. Ada rambut. Kagak ada, Bang. Orang licin begitu masih bilang ada rambut. Bukan rambut gue, pekak. Rambut mana? Oh. Mana ceritanya? Cabut, Mar. Tarik rambutnya, tarik. Ya, entar ada apa sih? Oh, memang mulu. Ya, lu yang mata lu. Satu, dua, tiga. Mat. Suara handphone lu. Halo, Bang. Handphone saya kagak bunyi. Bunyi senyap. Ini, Bang. Aduh, nafas gue macet. Aduh, Mar. Mungkin, Bang, saya udah gak kuat lagi, Bang. Gak usah lari apa sih, Bang? Terus mesti bagaimana kita nih, Mar? Wah, ini pasti
ada hubungannya sama handphone yang abang temuin tadi nih, Bang. Dimauin apaannya maksudnya? Lah buktinya nih, Bang. Rambut yang abang temuin kan rambutnya malampir. Terus pasti juga handphone malampir, Bang. Jadi bagaimana? Buang. Mbak, tolongin anaknya ngapa, Mbak? Ana tahu, Mbak. Mbah gak ngelahirin Ana sesar apa normal, tapi tolong akuin anaknya, Mbah. Ana gak minta apa-apa. Ana gak minta muka Ana ganteng kayak Justin Bieber. Kagak, Mbah. Cuma minta pulus. Duit, Mbah. Buang kemana nih? Kemana? Cepet banget, keburu kubur nih, Bang. Rem lo, kemana sana lo? Buset, dikata udah daerah lo masih ditutupin aja. Ini. Nih, denger nih. Iya. Nah. Siapa yang buang nasi kotak? Handphone. Apa ada yang lagi anyak unyu di sini? Kelempar handphonenya. Tapi bagus juga. Buat kado si Neneng, pasti si Neneng seneng. Makasih ya, Mbah. Makasih banyak, Mbah. Kok HP bekas sih, Bang? Neng, walaupun Abang ngasih handphone bekas, tapi yang penting ikhlas. Daripada Abang ngasih baru, hati sama kantong Abang terharu gimana? Ada aja alasannya. Mana gak ada chargerannya lagi. Nih lobet tuh, mana chargerannya? Gak dibungkusin kado lagi, niat gak sih ngasih kado? Ya, terima aja, kenapa sih? Tuh, ada SMS masuk lagi. SMS? Iya. Oh, kan Abang belum ganti kartunya. Tadi Abang mau ganti, dikasih kartu keluarga. Kegedean. Jago ngelesnya. Tuh, ini apa lagi? Mama minta pulsa. Ini siapa nih? Abang gak tahu, Neng. Pasti ini pacar gelap Abang, iya kan? Neng. Bukan. Beneran, Neng. Pacar Abang hanya Neng seorang. Tuh, dibalas lagi. Dia bilang katanya kalau gak dikasih, tuker sama nyawa. Tuh, najis dah. Coba Abang lihat. Tuh. Masa sih, Pakai alasan lagi. Pasti hubungannya udah dalam banget deh. Udah mama, papa. Udah jelas itu pacar gelap Abang, ya kan? Neng. Itu bukan siapa-siapa. Kagak tahu. Kan kartunya belum diganti. Abang alasan mulu nih. Udah nih. Ayo balikin. Ambil tuh. Makan. Kok dibalikin, Neng? Emang pelit sih. Bokeh. Pengiritan. Udah jelek juga. Neng. Udah kasih hadiah. Pasti kagak terima aja. Siapa lagi nih? Mama. Siapa itu? Hah? Nggak taunya ente pasti ini yang ngirim SMS nggak berfaedah, nggak bermanfaat, ya kan? Kenapa? Marah handphonenya aneh kasih cewek aneh, hah? Marah? Bilang dong dari kemarin. Parang udah aneh pegang aja, marah-marah. Pakai ngomong-ngomong SMS yang nggak peraturan. Emangnya ente setan? Saya memang setan rombeng pakaiannya, potongkat rambut kayak janur sunatan. Ente tuh pantasnya gembel Senen. Ya gak manjuk tahun-tahun. Saya memang setan. Kalau ente setan nih, coba nih. Ada kupun tuh. Ente terbang, coba tuh kupun tuh. Terbang. Waktu Ana nunjuk puun, ente muter sini kan? Kepunan kan? Nih, kayak gini nih. Iya kan? Iya kan? Nongol di sini, ente lari ke situ. Iya kan? Ana kaget. Urusan belakangan yang begitu mah kecil. Ana tuh tukang bohong, mau dibohongin lagi. Kayak di film-film ya, biar Ana kaget. Hai. Lihat kaki saya! Swear, kaki ente ngambang, swear.
Aku yakin Anda. Kabur, setan! Setan! Eh, Mak. Eh, Mak. Dari tadi lu main HP mulu. Nih, seragam lu udah Mas rikain. Iya, Mak, simpen lu bentar nanggung. Eh, entar lu telat. Entar dipecat lu sama komandan bertawasa lu. Nih. Iya, terang. Ih, gantian apa? Gila, celamitan amat sih jadi mama. Udah sana. Bu. Apa? Ana mau jual HP, Bu. Mau jual berapa? Pokoknya berapa aja Ibu beli, Ana terima dah. Yang penting fulus, bukan pembalut. Nyolong nih, ye. Yeah. Ini handphone Ana, Bu. Bukan boleh nyolong. Nah, mana boxnya? Chargernya mana? Buku garansinya mana? Gimana ayah jualnya? Jelek lagi, barbaret. Ya udah. Ibu berani berapa? Masa nawar ya. 75.000. Udah. Untung cepat. Ya udah cepetan, Bu, dah. Nih. Kurang goceng. Ya ampun. Cuman goceng doang pakai dikurangin, Bu. Kagak ada gocengnya, udah. Jual handphone kayak jual daging. Makasih deh, Bu, ya. Mak, nomor dulu ya. Ye. Yeah. Mak. Lu kagak pengertian amat sama lu. Udah balikin sini, ah. Ih, udah tuh pakai nih. HP baru, pakai ini aja. Enggak ngaruh, Mak. Semua kan nomor-nomor telepon cewek-cewek cantik ada di situ. Risik amat sih lo. Kan besok bisa. Udah pakai itu, ada kartunya tuh, hidup lagi. Bisa pakai telepon nih? Bisa. Udah, assalamualaikum. Sumur buat lumpur. Waduh, saya ngelihat setan, komandan. Iya, Dan. Mukanya serem banget. Kayak malampir. Nih, emangnya? Serem. Jadi, benar ada setan di kem ini? Benar. Oh, saya ngelihat. Tapi, jangan tahu, komandan. Kita udah usir tuh setan. Bukan begitu, Bang Sat. Kok bangsa? Bangsa hidung, Majid. Singkat kan gitu. Umar, Said, kalian memang asisten saya yang... Kalian jangan bohongin saya ya. Saya udah 3 tahun ngelatih camp di sini. Tapi gak pernah lihat setan nongol depan muka saya. Lah, tapi beneran ada, komandan, sumpah. Gak percaya. Besok para peserta latihan Sapa mau datang. Kita harus siap menerima mereka. Kita harus bisa melahirkan sapam-sapam yang berkualitas. Ya. Umar, Said, seperti apa sapam yang berkualitas itu? Siap, komandan! Hati jujur! Muka tebal! Otak kawat! Mental baja! Bagus. Kita harus melatih mereka menjadi sapam-sapam yang bisa diandalkan di setiap medan lapangan. Kecebong, bukannya jaga malah tidur. Iko ada maling kok! Mampus lo. Mana malingnya? Mana malingnya? Kagak ada. Wah, anak setan lu jenggol ya? Makanya, lo kalau lagi jaga jangan tidur. Serah gua, aku mau tidur mata-mata gue. Ngapa lu ngatur-ngatur? Ini jenggot. Lah, segini dong gue. Susah mana ya? Mama minta pulsa, mama kecelakaan. Kan mak gue yang dagang pulsa. Kenapa lo malah minta? Lagian emang rumah sakit zaman sekarang dibayar pakai pulsa ya? Ada aja. Stres orang zaman sekarang. Ada Iko di luar. Tidur di sini. Malam Pak RT. Jangan tidur. Siap Pak RT. RT boleh tidur. Hah? Bapak terima kasih, kagak ngasih uang rokok, uang kopi. Tablek. Kakak Tino! Dikit. Ah, orang di luar ada setan, sarang. Ah, hoax. Ah, kok pakai bahasa
Kalian kurang bisa menjaga stabilitas keamanan komplek. Kalian ditugaskan ikut PSK. Hah? Kita mau dijual, Pak? Kita mau dijadiin jablay. Jual jablay, bukan begitu. PSK itu pelatihan satpam komplek. Mau ya? Mau, Pak. Harus mau. Iya, benar, Pak. Daripada kita ketemu setan lagi. Iya. Mau, Pak. Mau siapa? Kapan, Pak? Kapan? Iya. Bagus, besok berangkat. Cupu sama malantri takut sama malu lu berani. Bengong aja mas, jalan jangan ngetem. Lah si itu nerobos kayak busway. Minta maaf kalau nabrak. Lapa sakit nih, gue tambahin. Wah, kalau kecil gue lawan lu. Satpam apaan lu, payah banget lu. Cengeng banget. Kenapa-kenapa kok? Agak kenapa-kenapa, pala gue pegangin itu gak pecah nih pala. Gila. Yaudah. Kok lo perhatiin yang cowok depan gue? Ini potong-potongannya kayak bukan satpam, keren banget. Kalaupun emang satpam, satpam apaan? Ah, satpam butik paling. Ngomongin gue ya? Bencong, toner. Beneran? Iya. Mungkin dia satpam yang jagain bencong-bencong nih. Beneran nih? Masih? Itu kok. Cantik banget itu. Yang kayak begitu tuh. Cocoknya langsung bener. Jodohku maunya ku ngedeket gue ludahin. Masih. Gue bacain ayat kursi. Makin deket nih. Yaudah, gue bacain ayat-ayat cinta. Dua sap. Kumpul, jangan berebut. Kumpul. Baiklah, selamat datang di Kem Garuda yang akan menciptakan atau mencetak satpam-satpam berkualitas. Tanpa basa-basi akan saya perkenalkan langsung The Comdan, The Umbrella, Tomorrow, The Carlin. Sambil nyanyi Smoke and the Water, Smoke and the Water, Smoke and the Water, Smoke and the Water. Perkenalkan, nama saya Carolin. Panggil saya Komandan Carolin. Saya yang akan memimpin pelatihan di camp ini. Kamu, siapa nama kamu? Joy. Lebih keras. Joy. Saya kan udah bilang, jadi satpam itu harus punya suara yang keras. Keras! Jangan! Bagus. Tapi gak pakai muncrat.
Danang Sakti Permana dan kamu jadi sapam di mana? Di salon dengan laki-laki yang mau bayar abis ekor lulus. Itu motor rambutnya. Kamu siap menjalani pelatihan di sini? Kan dulu Eka kuli bangunan dan. Kamu, siapa nama kamu? Saya Martin, siap menjadi satpam. Menjadi satpam adalah tujuan dan cita-cita hidup saya. Seberat apapun pelatihan satpam akan saya jalani. Karena merah darahku, kawat ototku, baja tulangku. Bagus. Kamu, siapa nama kamu? Iko Karolin. Yang keras. Iko Karolin. Panggil saya Komandan Karolin. Iya Komandan. I love you. Kurang keras. I love you. Kamu, push up 20 kali. Karolin cukup. Sekarang. Iya. Iya, senep hidup lo. Kamu! Siapa nama kamu? Dino Komandan. Yang keras! Udah keras. Aduh, udah ketekat lagi. Kurang keras! Udah mulai keras, Komandan. Aduh, maksudnya Dino Komandan. Tuh, iya itu. Ini yang paling keras? Iya. Anu, itu saya. Itu apa? Itu. Keluarin sekarang! Hah? Keluarin di sini? Iya di sini. Udah keluarin. Langsung terus. Iya Komandan. Ini Komandan. Ya. Siapa nama kamu? Jelly bang. Jelly. Oh berarti kenyal ya. Namanya siapa? Tessa. Waduh. Nama yang sangat bagus sekali. Udah punya pacar belum? Acar. Bukan acar, pacar, pacar. Pacar. Iya. Belum bang. Udah punya pacar? Pacar punya? Pada meninggal, bang. Berapa orang? Cuman 3, bang. 3 meninggal semua? Iya, bang. Pacaran paling lama juga padahal baru seminggu. Abang mau jadi pacar saya nggak, bang? Nggak jadi. Kalau gitu, mau dong jadi pacarnya abang. Kalau nggak mau, push up. Mau. Mau jadi pacar abang? Mau push up. Umar! Set! Ngapain kalian di situ? Tendus, Komandan. Ini lagi melatih barisan, Komandan. Buat semua peserta di sini, tidak diizinkan menggunakan handphone. Jadi handphone semua saya sita. Martin. Ya, Komandan. Ambil semua handphone mereka. Umar Said, tolong bagikan semua seragam sekarang. Siap. Beres udah mah. Kalau gua sih kerja ngeberesin kamar paling cepet. Makanya lu kalau tiap pagi makan rayap biar banyak. Bang, yang saya gak habis pikir nih bang ya. Ngapa sih kita kagak belajar namanya ilmu dukun? Ya kan cara menangkap setan. Gimana tuh ya? Ini malah belajarin yang masalah nangkap maling, rampok. Itu mah kita udah tahu, Pan. Ya, si Umar dia lupa. Kan handphonenya udah kita buang. Tuh setan gak bakal balik lagi. Nih, kalau ini beneran bang. Ini serius nih. Apaan? Saya punya bukunya bang. Cara menaklukkan setan tuh. Penakluk setan. Nih bukunya bang. Setan balik lagi. Setan yang kemarin balik lagi kemarin dan kami ngomong setan jangan di sini. Nanti mereka semua dengar gimana? Terus kita mau gimana? Kan tanggung jawab. Ya, gimana tuh setan kamet tumi? Iya dan emang kita ngundang. Ini yang mereka semua dari saya. Tolong kamu taruh kantor saya. Ini kasih semua tuh. Ayo mas, sini mas. Mau goblok lu mas. Tolong. Saya sini. Dah mau minum tolong.
Kalian semua tinggal! Siapa yang terima dia di sini sih? Tahu bang, ini dia jangan-jangan nih diterima di sini bukan suruh jadi security. Jadi apa? Dia jadi gardu. Enak aja. Lu ketongannya. Sip, jangan bantal lu kasur air. Keluar, sih dong katakan. Mana badan lebar banget kayak karpet lagi dijemur. Ganteng banget sih. 5. Ah, ketemu lagi. Gede banget. Jangan jalan lu. Iya. Gak apa sih. 3. Aku mana? Gorengin saya terus. 1, 2, 3. Kagak bisa bang. Ini kenapa kamu tidur terus? Nggak bisa, Dan. Udah nggak bisa naik lagi. Bangun dong! Pol. Bantuin yang ini! Ini udah dibantuin, Komandan. Cuman badannya berat. Lihat aja kayak adonan roti begini. Berat, Dan! Bangun kamu! Ayo! Nggak bisa, Dan! Aduh, nggak tahu deh. Pokoknya bantuin sampai bisa bangun. Ayo, ayo! Jadi mau domain Komandan aja. 1, 2, 3. Nggak bisa, Bang. Udah segitu doang. Nyel banget sih siapa abang-abangnya. Gimana kok udah begini? Bagaimana coba? Caranya dong, kerak. Joy, ini apa Joy? Cepetan! Mami! Dua nih ya. Empat. Aduh, datang! Jerry, kita main aja jalannya. Iya, Jerry. Lagi dong. Jerry. Jerry. Lu makan tuh pokoknya Danang. Makasih, Nang. Berarti dia memaling. Dia harus tidak membunuh. Tembak! Ya! 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 Ya!
Ayo, Dan. Gampang, Dan. Kalau jelek, ambil aja rokoknya kita tendang. Dan, Cek, kalau saya ganteng gimana? Oh, lebih gampang sih. Minta nomor PIN BB-nya, nomor telepon, kasih rokoknya juga. Dan, kalau boleh tahu kecepatannya berapa kilometer? Kencang! Kalau boleh tanya lagi ya, Dan, pakai helm nggak? Nggak! Kalau boleh tahu, pakai jaket nggak? Nggak! Kalau begitu, kita saranin aja, Dan, suruh pakai jaket dulu, baru boleh but-butan, biar nggak masuk angin. Kasian, Dan! Lu loncat lu, kambing lu peluk. Mar, bangun. Iya bang, saya bentaran lagi. Gua colok biji mata lu, keluar kupon lu. Ah, bukannya bangun. Itu lu lihat siapa yang lu peluk kambing. Bang Said berubah. Berubah-berubah nih gua nih. Lu gak bisa rasain baunya. Ditangkap lu berdua, heran deh gue. Ntar lagi nalin sepatu yang kirinya belum. Kenapa emang? Makasih ya bang. Aku satu pun hatimu. Aduh. Udah siap-siap itu ngejagain Jelly, kenapa gue didorong sih? Siapa cepat ya dapat. Cepat.
berhasil. Dia hilang, dia hilang. Eh, kita juga apa? Lu cucok, cucok. Dia langsung menghilang. Sarap lu. Dasar. Eh, dia kata kelinci, lompatannya beracun. Tes, badan gue sakit-sakit semua deh. Kayaknya pada lecet ya, Tes. Temenin gue cari obat yuk. Jang, sorry ya. Gue gak bisa nganterin. Badan gue pegel-pegel juga nih. Jadi gue mau tidur aja, ya. Ya udah deh. Gue cari sendiri. Buset, ah. Kata guys pernah di makam. Ya bukan, gak ada wangi-wanginya, siapa yang bekas pakai. Lah, kenapa kakinya Neng jalan incit-incit? Lah, ini Bang. Kenapa? Lecet-lecet semua, sakit gara-gara tadi pagi. Sebelah mana yang sakit? Ini nih Bang. Au-au. Baru satu cuman ya? Banyak kan udah dibilang banyak Bang. Oh banyak, mana lagi? Aduh. Yang ini nih. Dua di atas mata kaki sama di bawah dengkul. Udah cuman itu ya? Abang dibilangin banyak di sini nih Bang, yang paling ngeri banget. Lah bener ya. Aduh. Ya ampun, sampai ke situ-situ. Memar. Iya, untung kagak kena pabrik abon. Buyar kalau kena. Iya Bang. Cuman ini doang, tiga ya. Ini mah masih mending, yang bikin saya gak bisa tidur tuh yang di belakang. Yang di belakang ada. Ada. Nah, sebelah mana singkap. Nih. Yang ini gagal. Kawat nih. Aduh, bener itu. Sama yang satu ini di bawah nih. Aduh, pas banget di bawah rel ya. Waduh, pintar banget nih buruk milih-milih tempat. Kalau yang di sini perih banget, Bang. Yang mana? Aduh. Ini Bang, bener ya. Bener. Sama yang satu lagi di sini. Gimana coba singkat deh. Nih Bang. Nih. Iya, ada. Au. Lu main pegang aja. Entar kalau kena lampu Sukoi bagaimana? Emang ada lagi kali ini tempat lain coba? Enggak ada. Mana. Kalau punya bini cakepnya kayak dia mah. Ini yang model begini tarik cepek di puncak agak ngebul. Dikata emang ngandu sholat. Ini cuma di situ ya? Ada lagi kali coba. Yang di atas ada. Ntar dulu, ada obatnya dulu atau enggak? Obatnya ada. Ya, obatnya ada. Mendingan ambil obatnya dulu deh, Bang. Ambil, Bang. Obatnya ambil. Ya kan yang tahu tempatnya Abang Said. Ah, muka lu dari samping kayak kutu beras. Kutu beras. Ya ambil sana buruan. Ah, lu kalau kena ketemu orang begini aja lupa tempat obat. Tapi ini kudu kita yang bantu nih. Kalau misalnya sendirian enggak bisa, soalnya belakangnya Bang ya. Jadi si Umar cocok, ya. Saya tiup. Biar enggak terlalu perih. Iya. Bang buruan tuh apa lagi? Ambil obatnya buruan. Ah. Buruan ambil. Duduk. Kagak mau ngalah pisan. Ayo. Gua cuma ngobrol doang. Comel lu, Mar, lu. Ah, gua heran lu. Gua sobek mulut lu, gak bisa makan tahu lu. Sebelah sini di atas ada ya? Ada, Bang, di sebelah sini. Sebelah yang mana? Di sebelah sini, tapi gak begitu sakit banget, gak Bang. Gak sakit ya? Kan tidurnya terlentang, Bang. Jadi yang sakit... I am outdoor! Cocol gue tiup. Mau yang kaki dulu, Bang? Kaki sih enggak kali ya, yang ini aja ya. Saya sendiri aja, Bang. Yang belakang aja, kalau ini mah gampang. Yang di bawah kereta ya. Buka. Tenang aja, enggak sakit ya. Yang model begini jangan kata di bawah kondangan. Bang. Iya. Pelan-pelan ya, Bang. Yeah. Belum. Iya, ntar ya. Kalau kita ajak ngerawat yang begini mayat bangun nih. Ngapa udah nyampe aja sini bibir kan belum dicocok. Biar bareng tet. Tuh. Tet. Tuh. Biar bareng. Kumis renggang tuh. Emang kumis gua jarwa jusin. Ntar ya, sabar ya, pelan-pelan nih. Aduh, dibilangin pelan-pelan. Sini deh, kurang pasang. Apa? Lu norak. Nocolnya begitu. Pakai perasaan dong. Tau, dibilangin pelan-pelan. Berapa kali gua bilang lu. Kalau yang model gini nyocolnya pelan-pelan. Kecuali nenek-nenek, lu gesek juga boleh. Ngikut kulitnya. Jangan pakai kapas kalau nenek-nenek. Kayak batu timbul. Iya, pelan-pelan ya, Bang. Iya. Mari apa. Aduh. Apaan ya, Bang? Iya. Mana mencilak banget kulitnya kayak bundu Itali. Pelan-pelan ya, Bang? Iya. Dulu ya, udah sini ya? Pelan-pelan Bang, kayaknya. Aduh, punya yang model begini 6 bulan gua enggak lapar-lapar kayaknya. Temboloknya banyak. Aduh. Umar. Ponakan gue lu injek. Abang aja serangan aja, lutak banget. Orang kaki saya udah dikontrakin juga. Ponakan gue lu main tekena aja palenya. Neng. Kayaknya mendingan pakai sendiri aja deh ya. Aduh. Nih, kalau misalnya udah ntar pulangin yang ada kita juga mau pakai ya. Iya, heeh. Aduh. Thank you.
Ibu ini siapa ya? Saya Mama. Mamanya siapa? Mamanya Jelly ya? Saya minta pulsa. Minta pulsa? Pulsa buat apa, Bu? Saya mau telepon anak saya. Maaf, kebetulan HP saya hilang. Jadi saya gak bisa pinjemin telepon, kasih ibu pulsa. Saya minta pulsa! Kalau gitu, saya kasih duit aja ya, Bu ya. Anakku alat! Saya minta pulsa saja kamu tidak kasih. Ibu ini siapa sih, Bu? Sekarang saya minta nyawa kamu! Ini Tino. Kenapa sih Tessa? Di kamar gua ada setan. Ada setan? Itu mungkin Joy. Joy emang mukanya serem, tapi bukan setan kok. Bukan Joy, gua tahu banget. Joy. Terus siapa? Ini nenek tua. Rambutnya berantakan. Pakai konde, pakai tusu, sate. Terus mukanya hancur. Kayak Batman. Bawa tongkat. Rambutnya ubanan. Iya. Ella itu malampir. Iya, takut deh. Aduh, malampir ngapain datang sini sih? Bukannya syuting aja. Apa itu misteri gunung berapi? Pasti ya, itu malampir minta pulsa ya? Iya. Sama ke gue juga begitu minta pulsa, bentang-bentang emak gue dagang pulsa. Kenapa sih gak lo kasih aja biar gak ke kamar gue? Kagak bisa, emak gue akan mergi. Ayo nih, mendingan kita cabut aja ya. Cabut ya, dari posisi jangan berubah begini ya terus. Gue gendong. Begini aja. Jangan bilang yang lain ya. Hah? Biar yang lain aja ketemu mau ngampir ya. Aduh, kata kalau bawa banget nih. Gak apa-apa, gue tinggal enak. Apa nyala ya? Sore ini sengaja dikumpulkan kalian untuk latihan bela diri. Baik menggunakan senjata maupun tidak. Oleh karena itu, kami mendatangkan pelatih dari luar negeri. Miss Maya and Miss Joanna. Please, sit down. Good evening, class. Good evening. My name is Joanna and my friend here, Maya. We are here for TTU Karate. Masa pelajaran karate aja kita mesti diajarin sama cewek? Kenapa? Bray, kalau bule yang kayak gini doang sih gua udah sering cicipin. Kamu dicicipin sama siapa? Bule yang mana? Maksud saya gule, enak banget. Mana tangan kamu? Kamu bisa kalahin saya, ha? Kalau apa menang, kamu bisa cicipin aku. Ayo, Beat me, baby. Yes, but look the hair. Oh. Yeah. Apa itu setan rocker apa setan Lady Gaga? Ada apa ya, Bu? Ada yang kami bisa bantu? Saya minta pulsa. Pulsa? Apa itu pulsa, Bu? Saya minta pulsa.
pulsa, Bu. Maya? What you want? What you want? I don't know. Kalau tidak dikasih, saya minta nyawa. Saya nggak tahu pulsa aja. Lagi nyawa. I'm gonna go look in the dictionary. Yeah. Dictionary. Bu? Saya mau ambil kamus dulu ya, Bu. Mau minum dulu? Ya? Minum dulu? Makan, duduk. Mandi dulu ya, Bu. Oke, fine. Nyata. Nyata is life. Udah berendong betong begitu kan cuma ya. Beranak. Mau pulang. Cukup. Cukup kita di sini. Gak mau lanjut lagi. Tugas masih banyak. Emang ada apa? Iya, let's go. I have to go now. Ngomong-ngomong ada apa? Kami lihat setan. Setan? Di mana? Ya. Di sini ada banyak setan tahu. Setan Indonesia itu serem banget. Itu sangat beda dengan setan Amerika. Gua gak berani. Ada kuntilanak, ada pocong, ada sesek ngesot, ada kakek jengkol. Kakek cangkul. Gayung yang banyak. Cangkul, bukan jengkol, cangkul. Gak berani. Mungkin Miss Maya salah looking. Miss. Okay. Please, jangan marah. Keluar. Ada apa sih, Mak? Itu disuruh keserak. Setan lencong! Mana? Tolong! Mana apa? Setan! Kalian akan berangkat sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan. Tugas kalian adalah melewati semua pos-pos yang telah kita tentukan di hutan. Mengerti semua? Mengerti! Hadir, Komandan. Ya, tolong. Aduh. Ayo berangkat, semangat. Cepat. Berangkat semua. Wih. Iko! Sabar dong, sayang. Nggak usah teriak-teriak. Aku buka baju dulu. Bangun, Iko! Hei! Lapor, Komandan. Abang-abang. Saya paling awal. Paling yang awal. Lain masih tidur. Siapa bilang? Yang lain udah jalan! Siapa bilang? Mata lu tuh ganti Miss Biondelman. Waduh, lihat. Muka lu kayak capung mandul tuh. Enak aja, udah punya anak dong. Ampas kecap, dasar. Lu lihat temen-temen lu udah pada kesono semua. Gak ada bang, itu setan. Siapa bilang? Saya barusan. Baru pada berangkat semua. Lu masih molor di sini lu. Apa kagak dibangunin? Siap, ini dibangunin. Ini dibangunin. Muka lu, jangan segala ibuan. Tolong. Ada gak ngerti? Kalian ngapain? Saya
ikut komandan. Ya, saya kan anak buah, nggak pasti ikutin komandan dong. Pakai tidur di lapangan. Nanti kalau terjadi sesuatu. Iya, jadi siapa males-males. Ini nggak perlu kalian ngapain sih ikutin saya? Saya ikutin komandan. Mama minta nyawa. Ini pasti kerjaannya Umar kalau nggak Said nih. Dia pasti mau ngerjain gue nih. Dia pikir gue takut apa sama yang beginian? Halo? Saya minta pulsa. Siapa nih? Umar ya? Apa Said? Kalian jangan bercanda ya. Nggak lucu tau. Napas buatan ayam lo gendong mati. Ngapain jadi ke kambing garut? Udah dulu. Siap dan siap siap komandan. Siap apa? Siap. Kenapa udah bangun aja? Aduh nggak kebagian yang gurih dong. Ngapain sadar amat? Cepet ya. Ternyata bener nih. Di sini tuh ada setan. Iya kan, saya udah bilangin nenek lampir. Emberan. Iya, ayo cucok. Itu lah, bang. Itu kan handphone yang abang nemuin yang udah abang buang. Itu handphone. Itu handphone. Handphone mah lampir itu dan. Lampir. Lampir. Itu. Aduh. Kita udah dapat 3 bendera nih. Tinggal 4 pos lagi di mana ya? Kupret. Anjir, gua cunguk main ceplak aja. Lagian lu di belakang sih. Udah tuh, tandanya lu juga pada capek kan? Gua juga capek. Istirahat dulu ya. Kamu capek banget. Ih, mestinya yang capek aku dong. Capekan kamu, Iko malu kamu kan laki. Ih, karena aku lari-lari di pikiran kamu. Ay mati. Ya elah, masih aja usaha. Mak, gue mau nimang cucu, kan lumayan dapet istri. Ini kita nyari bendera, bukan nyari istri. Ya sekalian, Tino. Iya bener, ntar keburu kesusul sama kelompok lain lagi. Wah bener, kelompoknya si Martin apalagi? Wah, paling kagak ikhlas dunia akhirat kalau dia ngeduluin kita. Tino gimana, istri?
istirahat apa lanjut nih? Udah lanjut aja lah, beneran. Beneran kata lo gue dukung deh. Gue juga gak mau kalem sih, Gingkong. Yuk, jalanan sama demi amat sih. Pikir gue gubernur. Kok, istirahat. Kamu capek, aku gak pernah capek kok. Aku capek, istirahat yuk. Nanti aku kasih mama kamu cucu deh. Hah? Iya, 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 bener, bener, bener. Kita ke KUA langsung. Ayo, ayo, ayo. Oh, tetap aja jalan namanya bukan istirahat, dasar ilar kasur. Mau dong. Aduh, Allahu Akbar, mata gue kecula. Jeli, biar mata aku kecula, tapi aku masih bisa lihat jelas KUA ada di pandanganku. Ayo mati. Jadi, setan itu benar-benar ada gara-gara HP ini? Iya, Komandan. Terus, kalian nemu HP ini di salah satu pos? Iya, Komandan, iya. Kira-kira siapa ya kelompok yang dapat pos itu? Dino, Komandan. Gawat. Ada lagi yang lebih gawat. Kalian lihat apa? Lihat melon. Kembar. Ini dia. Yes, Dino, Iko. Dino ke daerah nih, lihat nih. Wah. Anu, emak. Emangin Jelly gak ikut, Iko, jangan bohongin Jelly. Malah pesa. Ya Allah. Serem gak? Iya, serem lah. Makanya kita gak mau lihat. Sekarang Doi lagi ngapain? Lagi nge-tweet. Iya. Ini siapa yang ngomong sama kamu, Jelly? Sekarang Jelly kudu ngapain nih? Ada suci, nak. Jelly gak bisa. Ya gimana sih? Tadi katanya mau ngajakin Jelly ke KUA ya? Udah malam, KUA tutup! Lari! Jangan lari! Percuma kalian lari! Kalian harus membayar kesalahan yang kalian lakukan! Berhenti di sini, bengong lagi kayak banci kecekek stalking lo. Iya, kenapa berhenti sih? Kita kan harus melarang mereka sebelum mereka kecelaka. Dan, Bang, sebetulnya semua ini salah kita. Kok salah kita? Iya. Ingat gak? Seminggu yang lalu kita pulang dari Jakarta. Komandan tidur di belakang. Abang juga tidur di samping. Tapi dalam keadaan terkantuk-kantuk. Aduh, ngeri. Aku tetap memaksakan diri untuk menyetir. Terus? Tiba-tiba. Dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi. Lakukan panggilan ini. Apaan sih, Mar? Ada apa sih, Bang? Kuntilanak kali ya? Kuntilanak di mana? Nabrak ini, Dan. Nabrak buntelan maling, Dan. Ah, yang boten-boten aja loh. Masa ada buntelan maling? Ada aja. Kalau habis nyolong kan bawa buntelan. Aduh, udah kalian berdua nih. Nah, iya aja. Yang satu kuntilanak, yang satu buntelan maling. Udah buruan jalan. Iya, Dan. Buruan! Paut lo. Mata lo segaris, gak bisa nyupir lo. Sekarang saya yang akan membalas dendam.
Tunggu, tunggu. Bu, bukan mereka yang salah, tapi kami yang salah. Bu, saya yang nabrak ibu. Tapi saya nggak sengaja, Bu. Saya dalam keadaan ngantuk, Bu. Bu, bohong, Mak, bohong, Mak, bohong, Mak. Umar sengaja nabrak emak, ini cekek aja biar melet. Iya. Ayo, rupanya sekarang ada juga yang mau mengaku dan bertanggung jawab. Tapi semuanya percuma. Karena aku sudah mati. Dan aku tidak bisa menghubungi anakku lagi. Ibu, ibu lah sampai ini. Bu. Saya tahu, ibu mau hubungi anak ibu kan? Saya tahu nomornya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Kami dari kepolisian. Apa betul Anda punya hubungan sama pemilik HP ini? Iya, ini nomor mama saya. Ini ada yang mau ngomong. Ini, Bu. Gedein, speaker gedein. Gede. Gedein loh, speakernya. Ini aja, gede. Mama. Mama maafin kita, Mama. Selama ini kita selalu ngatain Mama. Kita selalu bilang, Mama, julukan Malampir. Tapi kita sayang sama Mama. Dia kena meliang. Abang? Hilang. Abang, gak kesian abang. Lihat dari lampir sampe nangis kayak gitu. Tega banget sih, Bang. Nabrak barangan lo. Lo nih, Bang Umar. Lari-lari lo nih. Nabrak. Udah, jangan pada cengeng. Lagian lo, bisa jadi. Iya, jangan pada berisik. Sim lo dari daun lo. Malampirnya udah hilang. Berarti handphone udah bisa balik ya. Ini ambil. Ini dibeli mama saya. Ini lagi gak punya perasaan banget sih. Sibuk banterin handphone. Temen juga gak punya. Pulsa juga gak punya. Kayak dong. Daripada rugi. Ini sih gara-garanya nih. Jalan di tempat. Kami Satpam yang jaga, kami siap menjaga. Kami Satpam sejati, kami akan melindungi. Kami Satpam, Satpam dalam hatimu. Oke, hari ini adalah hari terakhir pelatihan kalian. Dan untuk melantik kelulusan kalian, saya mengundang salah satu alumni Camp Garuda yang cukup disegani, Bapak Jenggo Utomo. Selamat pagi semua. Hey, kalau orang mengucapkan selamat pagi harus apa dong? Selamat pagi. Kalau udah, Pak. Mereka sudah bilang selamat pagi, Pak. Suaranya terlalu kecil. Sudah keras, Pak. Wah, keras dari mana? Berarti yang paling kecil nggak ada suaranya. Mana bedok? Mana sepeda galon ya, kawan? Pan, kita udah teriak, Pan. Tapi apa kayak tangki? Dua tangki. Nah, saudara-saudaraku semua, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara bersedia menjadi Satpam. Pada ini hari, saudara akan dilantik menjalankan tugas menjadi Satpam. Bagaimana saudara-saudara bangga dijadikan Satpam ini? Bangga! Oh, tidak bangga? Bangga! Tadi dia udah bilang bangga, Pak. Bangga, sudah bilang. Pada diem aja dianya. Bangga! 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 Hore! Bangga? Bangga. Oh, bangga. Bilang dong bangga. Kalau saudara betul-betul bersedia dan bangga menjadi Satpam, dikit lagi akan dilantik, dikasih apa namanya itu? Pin. Bukan wing, bukan. Bukan pin. Pin. Ini. Pin. Ini bukan pin. Iya, kita ngomong gitu tadi. Pin. Pin. Itu tadi dia bilang pin. Ya, kuping kabang-kabang mah. Bayah, nih dia. Saudara-saudara, siap ya. Saya akan lantik dan saya akan pakai pin. Pose yang bagus. Umar, mukanya agak ke samping dikit. Oh, cakep. Datang. Wahid, Isnin, Salasa. Halo, siapa nih? Pak Jenggo meninggal, Bu. Hah? Jangan bercanda, Mas. Benar. Serius? Serius, Bu.
orangnya masih di sini. Mayatnya ada di kamar mayat sekarang. Boleh, siap. Siap. Wis, cakep. Cakep gayanya. Ada apa, Komandan? Jenggo. Nah, itu Jenggo. Gue jadi gak ngerti apaan. Papa, minta pulsa. Ada lagi. Aduh, jangan-jangan tuh setan lagi bini.